Hello? Cepat bang. Saya ada kerja ni nak live ni pula bang. Cepatlah datang. Kereta rosak. Oh, ada kat sini lah. Betul-betul kau ni. Yang ada di bilik tu. Mari. Hey, bang. Apa hal ni? Inilah, saya pun tak tahu apa cerita. Tapi memang saya bukan tak tahu pasal kereta lah. Tapi hari ni problem dia lain macam sikit. Sebab tu saya kena panggil abang. Sebab saya tahu abang ni adalah mekanik. Tapi sorry bang, saya bukan mekanik kereta. Saya mekanik wang. Pasal kereta tu benda dia tu. Pasal kalau duit, okey, ni salah panggil mekanik. Saya Google tadi, dia tulis mekanik Wang Soi Hong. Tu dah salah. Rupanya abang. Abang nama apa? Abang Abu. Abang mekanik apa? Mekanik Wang? Mekanik Wang. Wang, W-A-N-G. Wang, yes. Duit. Duit. Macam mana abang repair duit bang? Abang kena repair kereta. Abang klaim pun dah elok lah. Kita pasal duit ni insyaAllah boleh. Tapi tu kereta saya. Ada rosak tak pasal duit? Mari kita settle benda tu. Sekejap saya nak tengok. Banyak rosak bang. Banyak rosak bang. Macam tu meh. Masuk dalam. Lama. Biar dia masuk dalam. Yeah. Buat aku. Hai. Abang Abu. Abang Abu. Kita kena cakap dekat mic, Abang Abu. Mic okey. Semua boleh. Boleh dengar tak? Boleh. Aduh, rupa-rupanya saya panggil mekanik yang salah. Tadi sebelum tu, anda yang sedang tengok live sekarang ini, terima kasih banyak-banyak. Saya nak minta anda share ramai-ramai dan saya nak ucapkan selamat. Selamat orang kata apa? Selamat view eh. Happy viewing lah. Sebab live sekarang ni kan dia macam orang tengah view kan. Okay, Nur Hashimah Shimah. Syah Ijan, salam Jumaat Syah Ijan. Nur Muhaizan Abdul Mu'id. Mazlan Belz. Nur Muhajam demo eksian FBI kereta rosak pula. Kesian lagi aku. Dapat pula mekanik silap. Ha. Fazal Akmal, hai Syah Ijan, lawa moto. Kau sempat tengok moto yang sebelah tu tadi? Moto pinjam. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang view sekarang ini di page Faizal Ismail FBI dan juga di bilik. Dan kepada anda yang mempunyai page-page lain, silakan share live ini kerana kita akan bersama dengan mekanik Wang. Tahu-tahu Wang. Saya ingat tadi orang Cina mekanik Wang Soi Hong ke apa ke. Rupa-rupanya mekanik Wang tu duit. Dia akan bagi tips kepada kita macam mana nak hidup secara extraordinary tetapi dapat menguruskan keuangan dengan baik. Inilah dia Abang Abu. Alhamdulillah. Cuba cakap dekat mic sikit bang. Alhamdulillah. Kalau duduk bawah tu nanti cakap. Okey. Kepada semua yang tengah view sekarang ni, saya nak jemput anda untuk share beramai-ramai. Sebab apa? Hari ni kita punya sponsor iaitu Maxima yang menaja extraordinary di bilik ni diekstrakan oleh Maxima. Okey, kalau anda share beramai-ramai, anda komen, anda paling aktif dekat bahagian komen di bawah sana, ada hadiah yang bakal menanti anda. Produk Maxima secara percuma. Percuma, okey? Percuma. Jadi, share, like dan love. Ramai-ramai sekarang. Abang Abu ni kita nak cerita sikit lah. Boleh. Berapa lama dah jadi pakar kewangan tapi kenapa pakai baju mekanik? Allah, ini ada cerita di sebalik benda ni. Tapi itulah. Ini satu branding. Satu branding no, like untuk nak bagi tahu orang bahawa no, like bila kereta rosak ada mekanik. Kan? Tapi bila duit ni orang ramai rosak, dia tak ada mekanik. Jadi itu sebab Abang Abu ni ambil keputusan untuk jadi mekanik wang untuk betulkan ramai orang yang masalah duit insyaAllah. Betul. Sebenarnya kalau orang tengok kereta rosak dia orang, problem dia orang tu, dia orang dah tahu dah nak cari siapa. Betul. Tapi kadang-kadang bila kita tengok wallet kita rosak ni kan, macam mana ni? Betul. Itu yang pergi cari orang yang tak sepatutnya. Contohnya macam Along lah. Betul. Lepas habis kehidupan porak-poranda. Betul. So kita nak tanya Abang Abu. Macam mana sebenarnya tips untuk menguruskan keuangan yang baik? Itu mungkin tips yang pertama. Tip pertama ni, dia menguruskan keuangan ni sebenarnya sebab duit ni tak boleh diurus sebenarnya. Tak boleh. Ni masalahnya. Sebab perlu kita urus diri kita sendiri dulu. Bila kita mengurus diri, maka dengan sendiri duit tu akan terurus.
Kalau kita cuba nak urus duit, memang tak boleh urus-urus. Sebab tu kita kena urus diri dan kena ada tools-tools yang boleh membantu untuk kita menguruskan. Jadi itu yang Abang Abu nak share pada hari ini, insyaAllah. Right, macam mana kita nak menguruskan? Macam mana kita nak uruskan? So, geng, dengar tu tips yang pertama. Kalau anda rasa macam mana aku nak uruskan kewangan, sebenarnya anda perlu uruskan diri sendiri dulu. Betul. Sebab duit tu dia memang ada dekat kita ataupun betul, mungkin dia tak ada. Macam betul, mana kita nak uruskan dia? Dia tidak ada sifat betul, seorang manusia. Betul. Kita boleh diuruskan. Betul. Macam mana kita nak uruskan? Alright. So sebenarnya bila kita nak uruskan ni, kita perlukan ada tools. Kalau tak ada tools ni, tu yang ramai orang ni dia macam bingung. Bila dah tak duit ni, bingung. Salah satu benda ni yang selalu orang cakap ni, bab menyimpan ni kan. Baknya menyimpan ni dia jadi satu satu bebanan pada masa sekarang ni. Sebab orang ni sekarang gaji cukup-cukup makan. Ada yang gaji tak cukup nak makan. Gaji macam mana nak simpan? Kalau kita tanya pakar-pakar kewangan, dia orang suruh simpan. Cara dia orang cakap 10% daripada kita punya pendapatan kita simpan. Itu selalu saya dengar. Ah, tapi macam mana nak simpan 10% bila gaji 2000 belanja 2500? Macam mana nak simpan? So ini masalahnya. Jadi Abang Abu bagi teknik yang simple. Sebab okay. Dengar share ramai-ramai teknik daripada Abang Abu. Kalau anda sekarang ni tengah tengok daripada pejabat sekalipun, ia amat berguna, insyaAllah. Kerana mungkin di pejabat anda tu pun anda tengah fikir duit hari-hari. Orang pergi betul, kerja pun memang fikir duit. Betul. Tapi kadang-kadang disebabkan masalah duit ni lah, orang kata kerja pun tak tak tenteram. Tak tenteram, tak fokus 100%. Betul. Okay, silakan Abang Abu. Jadi saya nak bagi like tip menyimpan dulu. Lepas tu kita cerita pasal macam nak menguruskan. Alright. Simpan ni dia tak boleh macam ikut pakar cakap ni. Dia lebih kepada practical. Sebab teori dah doesn't work dalam simpan ni. Teori ni dia memang tak boleh. 9-10% daripada apa ni, kata orang pendapatan kita. Tapi pendapatan memang tak cukup, macam nak simpan kan? Yeah. Jadi saya bagi 30 tip banyak. Saya bagi 3 je lah. 3 yang orang boleh practically terus buat. Ha, terus buat. Sekarang juga boleh buat. So please, please note. Ataupun tengok balik rakaman ni nanti kalau terlepas apa semua kan. Tapi kalau nak tulis tu, baguslah sekarang. Tips yang pertama. Tip yang pertama, kita sediakan tabung kosong kat rumah. Tabung kosong? Tabung. Okay. Tapi ramai cakap dah ada pun. Tabung saya tapi dah semua lama kosong. Tabung dah lama kosong. Masalahnya tu. Jadi apa yang kita buat? Setiap hari kita balik daripada tempat kerja ke tempat belanja dan sebagainya, bila kita ada duit lebih. Yeah. Kan, duit simpanan lebih, tak kiralah shilling 10 sen ke 50 sen ke singgit ke whatever, apa-apa yang lebih ni kita masuk dalam tu. Setiap hari buat benda tu. Setiap hari pergi mana-mana buat benda tu. Jumpa duit kat lantai kat rumah, ambil masuk dalam duit tu. Dalam you know tabung tersebut. Dan ini adalah tip yang pertama. Kalau kita buat benda ni secara berterusan, kajian menunjukkan kita boleh simpan 60 hingga 180 ringgit sebulan dengan hanya benda yang simple begitu. Berapa sebulan tadi? 60 hingga 180 dengan hanya duit lebih ni. Tu minimum. Okey, Abang Abu, saya terus-terang macam ni. Bila saya pergi mana-mana shopping kan, saya takkan biarkan shilling tu berada dalam wallet saya. Sebab saya rasa itu berat. Dan kemudian shilling itulah yang saya akan letakkan dalam tabung apa semua. Sebab bukan saya nak menyimpan sangat. Betul. Tapi saya tak mau beratkan wallet saya. Tapi okey kot kan. Itu betul. Dia jadi amalan lah. Best gila benda tu. Alright. Itu yang pertama. Tip yang kedua, kalau kita rasa macam susah nak simpan ni kan. Kita selalu pergi beli barang, betul? Yeah. Kita beli sana, beli bayar benda kan. Jadi tip kedua ni, sebelum bayar ni, kita minta diskaun. Minta diskaun dekat siapa? Siapa-siapa yang kita nak bayar tadi? Contohnya kita pergi beli barang-barang kan. Cakap tanyalah Pek tu, Pek ada diskaun tak? Dan biasanya bila kita tanya, kita terperanjat sebab ramai orang ni akan bersedia nak bagi simpanan. I mean diskaun. Diskaun? Diskaun, yes. So dan, ada penyimpanan di situ? Ya, yeah, di situ. Duit tu jangan pula dapat simpan pergi belanja. Duit tadi bawa balik masuk dalam tabung yang sama tadi. Jadi ini yang tip kedua. Ini mengikut kajian, 60 hingga 400 ringgit boleh disimpan mengikut kadar perbelanjaan masing-masing. Okey. Tu simpan. Saya yang nak kedua, amalkan tips kedua tu sekarang. Boleh tak? Boleh. Saya nak amalkan tips juga sekarang. Kita panggil Abang Abu. Abang Abu ada diskaun tak hari ni? Dia tak, dia macam ini. Macam ini. Ada benda-benda kita boleh minta diskaun. Nah, Abang Abu jual apa nak diskaun? Datang sini jemputan. Dia macam ini. Okay. Semua benda boleh minta diskaun. Betul, betul, betul. Bab ilmu jangan. Bab ilmu ni bab kena ilmu bayar lebih. Jangan. Ini Abang Ilmu. Abang. Itu tip yang kedua. Ya, yeah, betul. Tip ketiga ni, ini yang praktikal juga. Apa tu? Contohnya, kita ada TV kat rumah. Ada TV. Selalu TV. Tengok TV. Betul? Betul. Selalu tengok TV. Tapi bagi yang susah nak menyimpan ni, very simple. Betul. Setiap kali switch on, bayar RM1. Setiap kali switch on, bayar RM1. Lebih satu jam, tambah RM1 lagi.
Wow. Nampak macam gila ke apa bunyi. Ini untuk bil elektrik kita. Ha, itu baru TV. Kereta dia. Sediakan tabung kat sebelah kereta tu. Kan dekat dalam tempat duduk tu. Sekali naik RM5. Sekali naik RM2. Wow. Macam boleh buat Grab. Yes, tak payah buat Grab. Maksud saya, orang dah buat benda-benda ni. Aduh, yang dulu cakap tak boleh simpan, tak boleh itu, tak boleh ni. Bila Abang Abu bagi simple tip macam ini, orang terperanjat. Sebulan boleh simpan 200, 300, ada yang sampai 4,000 dalam masa 2 bulan dia simpan 4,000 dengannya tip yang ketiga tadi. Jadi ini benda sebab praktikal, dia bukan teori. Sebab saya tak percaya pada teori. Saya lebih percaya pada praktikal. Kalau kita nak berubah, kita kena practically do something. Dia tak boleh belajar-belajar, kita tak buat apa-apa. Macam jadi, Abang Abu cakap tadi, kita menguruskan diri kita sendiri dan jadikan ia sebagai habit. Betul. Amalan kita, macam buka TV apa tu semua ke, kalau buka switch on satu kali, RM1. Tapi yang buka TV dekat rumah saya, anak-anak saya. Tak apa. Lepas tu saya charge, dia minta saya balik. Itu macam sebab dia anak kita. Dia anak kita. Jadi bapa responsible. Yes. Jadi kita kena tetapkan jadual dan sebagainya supaya okay, satu hari dua jam ni memang free. Cantik. Di antara ni, ni memang free. Tapi lepas tu memang kena bayar. Betul, betul. Mungkin ekstra 2 jam bapak bayar. Lepas tu kau kena bayar sendiri. Jadi kita mendidik anak-anak kita ni supaya mereka ada tanggungjawab dalam pengurusan kewangan. Cantik. Kalau tak nak bayar, pas dekat mak dia pun tak apalah. Mak dia pun tak, jangan beli tu. Jangan tengok. Sebelum saya tanya soalan yang seterusnya, saya nak tengok dulu dekat bahagian komen ni. Buat juga bila Nur Muhaizan kata dibuat juga. Tapi bila tak ada, terkorek. Ini saya dah tahu dah. Benda ni memang biasa. Bila orang macam ini, dia tak boleh diubat dengan apa-apa. Dia kena tabung tadi kan? Kita tampal kat tabung tu. Tampal apa? Duit ni haram dikeluarkan. Ada yang tak takut haram bang? Masuk neraka. Tak, ini psikologi. Ya, betul-betul. Jadi kita kena berdisiplin. Macam betul. Kita tadi, kita kena uruskan diri kita. Jadi maknanya jangan letak logo halal dekat tabung. Halal boleh letak. Oh, ya? Itu memang halal. Okey, Muhammad Abizul. Okey, kepada anda semua, saya nak minta sekali lagi sebelum kita teruskan. Okey, share beramai-ramai. Hari ini, Extraordinary di bilik diekstrakan oleh Maxima. Dan kalau anda share, anda paling aktif komen dekat situ, kita akan bagi hadiah percuma. Penaja kita, Maxima, akan bagi hadiah percuma kepada anda. Produk yang akan membuatkan kehidupan anda extraordinary. Alright. Dan kepada anda yang mempunyai soalan kepada Abang Abu pun boleh juga. Okey, tips-tips untuk menguruskan diri ya. Bukan menguruskan kewangan. Kewangan tu kita boleh urus selepas kita uruskan diri kita. Betul, betul. Muhammad Abizuli ni antara yang paling banyak, paling aktif sekali. Azrai Shah, saya pengawal keselamatan. Apa tu? Oh, dia bergambar dengan saya semalam. Okey, okey. Adam Lia, saya nak beli daging FBI, nak diskaun lah. Abang Bu punya tip ni. Apa Abang Bu punya tip ni? Dia orang dah nak amalkan kat daging sunnah, saya. Sunnah, sunnah. Tawam nawa. Okey, okey. Selepas saya dapat diskaun daripada Abang Bu, insyaAllah saya diskaun. Okey, Muhammad Hafizu kata tip ketiga, setiap kali switch on, masuk tabung. Itu dia dah amal, dia dah take note tadi. Kopi Pink kata, letak macam tu, ambil juga hujung bulan. Fatin Bahari kata, bagus tips tu tadi. Muhammad Hafizu kata, tip ketiga tu, kalau tak ada duit, macam mana Tuan Abu? Yang mana? Tip yang ketiga tadi. Tak ada duit. Tak ada duit, tak boleh buat lah. Apa punya soalan macam ni? Bila tak ada duit, tak boleh buat benda tu. Jadi kita kena cek lah duit. Kena cari duit. Kena cek duit. Sebab betul juga. Bila awak nak komen ni pun kena guna duit juga ni. Sebenarnya kan untuk top up, prepaid apa semua. Syah Hijan kata, tips tu macam masuk tandas berbayar. Kalau kreatif sangat, buatlah benda tu sekali. Yes. Fikri Hamidun kata, wow, hadiah produk. Memang betul kalau anda like, komen dan share. Okay, like, komen dan share banyak-banyak. Dan kalau anda ada soalan kepada Abang Abu, Tuan Abu kita, pakar kewangan ataupun dikenali sebagai Abang Abu je, jangan tuan-tuan ni. Okey, abang bagi saya Tuan Faizal. Okey tuan. Tadi like, comment dan share, okey. Dan kalau ada soalan kepada Abang Abu kita, boleh terus type dekat bahagian komen, kita akan bacakan kejap lagi dan akan terus dijawab oleh Abang Abu. Apa soalan yang kedua tadi? Ha, dekat Malaysia ni. Saya tengok dekat situ kan ada masalah daripada producer kita. Macam mana tips nak menyimpan daripada gaji bulanan kita? Okeylah, Abang Abu kata tadi ada pakar kewangan kata 15% tolak tepi apa semua. Tapi Abang Abu punya style macam mana? Saya punya style dia tak boleh ikut macam itu. Sebab bila kita kira-kira kan, daripada kejap lagi saya nak tunjuk pengurusan dia, macam mana kita nak menguruskan. Bila daripada segi situ memang tak ada simpanan, macam mana kita nak simpan? Jadi satu sekali, satu tip yang Abang nak bagi, kita kalau nak berjaya dalam menyimpan ni, dia kena sakit simpan. Sakit ni.
bila exercise badan macam gini. Ha, sebelum buat sebelum buat ni abang buat sakit, sakit sampai sakit. Kan? Betul, betul. Ha, baru dia naik. Sama juga dengan simpanan. Simpanan ni bila kita dapat duit ni, kita kena sakit dulu. Contohnya kita ada belanja 1000, gaji 1000. Jadi kita sakit dengan ambil 200 letak dulu. Yes. Kita simpan dulu biar kita sakit. Alright, biar kita melalui mengharungi benda tu. Baru simpanan tu dia jadi. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Mulakan buat daripada gaji anda sekarang. Yes. Kalau tak bersedia sekarang, dia kata tak apalah. At least, at least kalau RM1,050 boleh. Start dengan apa yang kita boleh. Ya. Start dengan yang kita boleh ni. Alright. Mulakan sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Ataupun orang putih kata procrastination. Yes, that's number one killer of being rich. Oh my God. Oh my God. Alright. Okay. Abang Abu macam... macam nak bagi tips something je dekat sini. Okey, anda semua jangan lupa like, komen dan share. Ini adalah tips yang percuma untuk diberikan kepada anda. Walaupun sebenarnya saya panggil Abang Abu, tak percuma lah. Kan, tak percuma sebenarnya. Kita cuma minta diskaun lah kalau kejap lagi. Alright. Okey. Ini bab yang Abang Abu nak cerita mengenai kewangan ni. Pengurusan ni. Bila kita pengurusan ni, ramai orang sesat. Dia macam masuk hutan. Bila kita hutan, kita kalau sesat nak keluar susah. Tapi kalau ada kompas nak. Betul. Jadi sama juga dengan kewangan. Ramai orang ni dia sesat dalam kewangan. Dan dia tak boleh keluar-keluar sebab tak ada kompas. Yes. Itu sebab Abang Abu menggunakan satu kaedah yang diberikan nama kompas wang. Okay. So dalam kompas ni ada 4 bahagian. Dan bahagian yang pertama, yang biasanya kita belanja adalah benda-benda yang kepentingan dia tinggi dan tekanan dia tinggi. Apa maksud kepentingan tinggi, tekanan tinggi? Duit bil, duit bayar tu, duit rumah, duit anak-anak, duit isteri, duit isteri. 4 ya? Okey. Abang Abu memang ada 4 kah? 4. Saya dah berkahwin 4 orang anak. Satu isteri. Okey. Baru nak minta tips yang seterusnya. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok yang ni, biasanya dia bahagian terpaksa. Yang ini timur. Timur ni terpaksa. Okey, sekarang masalahnya sekarang bila kita buat kajian, kita dapati orang berbelanja 80 hingga 120% daripada wang gaji dia dekat sini. Oh, okey. Alright. Ini adalah masalah. Okey, okey. Jadi sekarang apa cara ataupun percentage yang betul adalah 60%. Maksudnya kalau gaji kita 1000, hanya 600 sahaja yang kita boleh belanja di bahagian terpaksa, yang ini semua keperluan-keperluan asas. Okay. Rumah, duit kereta, duit anak, duit sebagainya. Saya nak bagi anda nampak dengan jelas ya, kompas yang di itu yang pertama. Alright. Jadi yang kedua ni kalau kita tengok, kepentingan dia tinggi tapi tekanan dia rendah. Dan ramai orang tak buat benda ni, dan ini adalah utara yang saya panggil dia untung. Alright. Apa benda untung? Simpanan contohnya. Simpanan, emergency saving, belajar, you know, like buat kerja, daripada pendapatan tambahan, you know, like contohnya buat business, you know, like to get some new revenues dan sebagainya. Jadi ini adalah benda-benda yang bawa untung. Okay. Tapi dari bila kita tengok daripada kajian, ramai orang ni kalaulah tak ada CPF tu. Kan? CPF. CPF tu. Okay. Kat sini EPF. KWSP. Abang Abu Singapura. Ya, Singapura. KWSP. Kalau tak ada benda tu, kita terperanjat sebab kita tengok 2%, 1%, ada yang tak ada persen langsung. Betul. Tapi itu adalah sangat berbahaya. Kalau kita nak satu kesihatan kewangan yang lengkap, yang bagus, yang mantap, dia tak boleh kurang daripada 30%. Maksudnya kalau gaji 1,300 yang perlu kita simpan, melabur, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Right, that is the amount. 30% of the percentage daripada duit kita. Jadi ini adalah dua benda yang perlu kita beri perhatian. Wow, okey. Right. Ini dah 60% ni yang terpaksa tadilah, yang segala bil bulanan apa semua ada dekat sini. So we have to like, kita kena manage diri kita supaya kita mengawal kita punya kehidupan dengan apa yang kita ada. Maknanya kita jangan biarkan yang bahagian terpaksa ni lebih daripada 60%. Yes. Normally kalau kita, sebab tak ada benda ni lah, kalau kita tengok tak kisahlah dia doktor ke engineer ke, biasanya dia lebih benda ni. Jadi diorang punya cara macam mana kita nak settle ni, dapat duit lebih. Yes. Dapat duit lebih settle lah sebenarnya. Tak, bila dapat lebih makin mahal, tinggi pula belanja. Dulu kalau gaji 2,000 kereta kancil je. Gaji 3,000 kereta dah Honda Civic. Jadi betul, perbelanjaan dengan sendiri bertambah. Jadi itu bukan satu cara untuk kita memantapkan kewangan kita. Dengan bukan menambah saja pendapatan, sebaliknya mengawal atau mengurangkan perbelanjaan. Alright. Ukur, ukur baju di badan sendiri. Betul. Lebih kurang macam tu. Okey, 30%. Ini dah 60. Ini bahagian keuntungan 30. Ada 10 lagi. 10 lagi. Ini yang biasanya orang selalu cukup bulan dapat gaji, lepas tu ditanya soalan yang sama. Selalu ditanya soalan ni. Mana pergi gaji aku? Tiba-tiba tak ada. Tak ada.
Gaji dah masuk tapi ai. Sebabnya dia pergi satu bahagian nama dia bocor. Bocor. Dia dah pergi bocor. Alright, dan biasanya bocor ni kepentingan dia rendah tapi tekanan dia tinggi. Yes, inilah yang dinamakan, okay, selalu disebut-sebut ketirisan, ketirisan. Yes, kita pergi jalan-jalan kan. Yes. Jalan, anak-anak pun dah masuk tempat. Hmm. Ha, makan, kita makan sana, makan sini, kita bayar. Ha, bayar. Nak tulis pun. Ha. Ya. Tak, kita tak ingat pun. Sebab kita ingat itu macam belanja. Ha, belanja biasa. Pun. Besok kita pergi lagi. Oh, tempat lain pula. Betul? Makan juga. Ha. Balik kerja belilah macam-macam nak kasi anak-anak. Tak pernah tulis. Betul. Benda ni yang nama kena tulis je. Yes. Baru hari ni. Alright. itu tak, ini untuk orang yang memang tengah teruk. Okey. Teruk dalam keadaan kewangan, maka mereka perlu buat benda ni. Sebab kalau kita tengok daripada apa yang tu tulis, kita akan terperanjat. Sebab ramai orang bila pertama kali dia menggunakan kaedah kompas, mereka terperanjat melihat bocor mereka tu. Sampai 30%, 40% bocor kat sini. Ya. Jadi untuk mengawal, kita bagi 5%. 5%? Oh, 5%. Ingat dah habis dah. 5%. Maknanya 95% dah kalau total ni. Bocor tu 5% saja. Benda ni juga bukanlah benda yang kita fix. So, dia akan mengubah mengikut keadaan kewangan kita. Contohnya kita dah lebih best sekarang. Betul. Mantap sikit. Dah mantap. Bagilah 10%. Yes. Boleh naikkanlah dia, dia flexible. Ini this is flexible, it's like designed to custom made by yourself. Yes. Untuk diri kita sendiri, alright? Okay, ingat tu ya. Tapi ini kalau dalam keadaan tenat, kena ikut lah, kena ikut. Ikut je. Okay, jangan nak pandai-pandai. Like, comment and share. Okay. Okay. Dan seterusnya yang last kali. Yang last kali biasanya juga orang terperangkap. Right? Yang ni tekanan dia rendah, kepentingan dia rendah. Tekanan rendah, kepentingan rendah. No pressure, no priority. But okay, people still spend dekat sini. Dan ini adalah satu spending yang boleh membunuh. Apa maksud dia? Apakah? Selatan saya letakkan yang sampah. Apa benda tu sampah? Ada orang berbelanja untuk sampah? Yes, sampah ada. Okay. Sampah ada dua kelas. Okay. Kelas 1, kelas 2. Saya tak sabar nak tahu ni. Apakah bentuk sampah yang telah saya belanjakan? Alright. Tak apalah. Tengok nanti boleh betul. Alright. Takut. Dia sampah kelas pertama ni, dia tak ada duit. Okay. Tapi dia ikut pal sampah. Biar papa asal bergaya. Nampak tu. Tak ada duit. Janji orang nampak aku macam hebat. Yes. Itu adalah sampah. Dia pakai pun baju yang dahsyat. Duduk pun tempat yang mewah. Kawan-kawan, apa yang dikongsikan oleh Abang Abu ni mungkin secara tidak sedar kita telah amalkan dalam kehidupan kita. Ramai. Saya sekarang baru terasa macam separuh sedar. Dan saya nak tahu apakah sampah itu. Silakan Abang Abu. Jadi that's the first one. Yes. Kalau kita ada, memang that's kena buang. Alright. Itu satu yang panggil kelas first class. Second class sampah ni, ini pun ramai terbabit anak orang-orang kita. Bulan-bulan puasa, macam-macam hadis keluar. Betul? Dah hadis ni, ada yang ambil dia sedalam-dalamnya. Dia cakap bersihkan yang kotor. Kita pun ambil benda tu, masuk dalam rumah semua yang kotor buang. Lepas tu kita belilah. Dekat mana-mana tu. Betul. Yang dia cakap, ambil dulu bayar kedian, babe. Yes, siapa nama tu? Skim ansuran mudah. Ansuran mudah tanpa faedah. Tak payah bayar. 2 bulan tak payah bayar. 3 bulan tak payah bayar. Dengar betul? Ya. Kita pun kau dengar macam itu. Lina dengar. Bini aku pula. Okay. Sorry. Tersebut. Ini bang, abang FBI ya? Zana. Ini banyak sangat ni apa? Tadi yang pertama. Alright. Okay, yang second class ni, yang tu saya cakap. Okay, beli dulu bayar dia. Dan biasanya orang terpaut dengan benda-benda ni. Sebab biasanya marketing yang digunakan very good. Cakap, sebulan tak payah bayar, babe. Dua bulan tak payah bayar, babe. Yes. 3 bulan tak payah bayar, babe. Kita kalau dengar 3 bulan tak bayar, tak beli, bodoh. Lepas tu kita lari-lari kan. Cakap jiran, kau tak beli, bodoh. Jadi jiran pun sama-sama bodoh. Kau. Faham ke, bang? Faham. Itu yang saya namakan installment plan. Yeah. Alright, yang kita tak mampu. Dan akhirnya apa berlaku? Bulan pertama free. Bulan kedua free. Yes. Bulan ketiga tak bayar juga. Bulan keempat penghijrahan berlaku. Penghijrahan ke arah asal. Daripada sampah ni dah jadi terpaksa. Dari sampah ni dia dah jadi terpaksa. Yes, itu yang ramai yang actually like ended up dekat sini. Wow. Dan kat sini jadi Abang Abu tak boleh ke belanja? Apa ni? Boleh. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Okay. Sama juga. Simpanlah 5%.
Betul? Simpan 5%. Kumpul belilah ataupun beli apa yang kita mampu bayar untuk 5% untuk permulaan. Ah. Bila your financial getting better, benda ni dah tak perlu lagi. Betul. Bila kita finance you dah okay, benda ni, this is, sebenarnya orang ingat mengurus duit ni bila ada duit. Salah. Bila? Bila ada duit baru mengurus. Tak. Bila pengurusan tak ada duit ni adalah bila kita tak ada duit. Sebab bila ada duit, tak perlu urus bang. Duit datang belanja. Duit datang belanja. Alright. Hmm. Benda yang abang pun nak share inilah. Dengar tu. Alright. Betul. Pengurusan dia. Alright. Okay. Kita dah baca komen ni. Mungkin ada ramai sebenarnya. Wow, okey, Muhammad Fizu ni antara student yang sangat-sangat aktif dan mungkin dia boleh menang hari ni ya, daripada Maxima kita tentang apa orang kata. Tadi saya minta like, comment dan share tu kan. Alright. Muhammad Fizu kata sampah adalah benda yang tidak perlu. Betul. Oh, okey. Fauziah Wati kata, "Oh, saya baru tahu. Ini antara yang baru tersedar." Okey, Rizwan Das baru nak order daging hitam. Saya dengar tips ni macam makan ikan masin. Tak, itu terpaksa. daging tu maksud. Makanan. Ah. Makanan adalah sesuatu yang asasi, keperluan bagi hidup kita. Daging hitam tu. Kalau tak ada masa memang terpaksa. Okey, second class. Ada orang sini. Second class sampah hutang-hutang. Muhammad Hafiz juga kata. Fatin Bahari dia ketawa je. Ha, dia ketawa dekat abang Abu lah ni. Nur Mahaizan pun ketawa juga. Nur Haniza kata pengurusan duit dari saat tak ada duit ataupun sangat limited. Itu ada sesuatu tips yang bagus si apa ni. Saya Azboy membuat pengakuan. Saya sudah tersampah diri saya. Okey, bersakit-sakit dahulu. Bertaubat, cakap dia bertaubat. Bertaubatlah anda. Okey, kalau gaji bulan dah dan masuk hari-hari, oh kejap, saya tak faham dia maksudnya. Kalau gaji bulan dah masuk hari-hari atau minggu, perlukah kita simpan sampai cukup baru guna? Oh, macam mana soalan itu? Kalau gaji bulan dah masuk hari-hari atau minggu, perlukah kita simpan sampai cukup baru guna? Silakan, simpan abang. Dulu. Simpan dulu. Dia kalau kita dapat belanja habis, kita kena dapat ni simpan dulu sebahagian. Okay. Dia macam aliran, you know, like darah ni. You know, dia perlu mengalir dengan betul. Jadi cara kalau kita nak berjaya dalam kewangan, dapat simpan dulu. Baru kita belanja. Yes. Apa yang kita boleh simpan tu terpulang pada masing-masing. Berapa kemampuan kita nak simpan. Yang penting simpan dulu. Walaupun RM2, tak apa, simpan dulu. Yes. That's important. Itu dia, simpan dahulu. Okay? Dan Fikri Hamidun kata, adakah mustahil untuk pelajar menyimpan simpanan RM30,000 sebab sediaan untuk masa depan? Ini dia mungkin pelajar lah. Dia, bila pelajar ni, simpan tu boleh. Tapi macam mana kita nak simpan kalau kita tak boleh menjana duit? Jadi, first kali kita kena menjana lah. Yes. Jadi, anak-anak muda sekarang memang kena belajar untuk menjana. Dan hari ini peluang dia memang terbuka luas. Yes. Alright? Jadi buat duit dan jangan belanja. Masalahnya anak-anak muda sekarang, dia boleh buat duit. Tapi masalahnya dia belanja. Belanja juga. Betul. Dia nak, you know, like, dapat pinjaman. Kind of like tambah dapat pinjaman. Lagilah. Dapat pinjaman senang. Dia belanja. Dia tak tahu itu yang pinjamnya. Betul. Yang menanti akan datang ni. Betul. Last sekali tak dapat pergi keluar negara. Dia panggil dia, you are spending the future money. Dia belanja duit yang akan datang. Yes. Itu satu penyakit sebenarnya. Okay, like, comment dan share. Terima kasih Fatin Bahri. Terima kasih Syah Ijan. Fauziah Wati. Dia kata tip pertama tadi Abang Abu bagi dia selalu buat. Muhammad Aizat alias bagi salam dekat kita. Waalaikumsalam. Zanha Berbaloi dapat produk Maxima. Okey, kalau nak dapat lagi sekali like, komen dan share. Yang paling aktif, yang paling banyak saya nampak dekat sini macam Muhammad Afizu ni paling aktif sekali. Okey, Nur Muhaizan, Fikri Hamidun semuanya. Dan ada orang tanya soalan sini, soalan bonus kepada Abang Adam dia. Abang Abu, tak nak masuk Kilauan Mas ke? Suara serak basah power tu. Ini kalau nyanyi nanti tak ada orang lain boleh cek makan. Itu jadi niat baik. Cuba sikit macam niat rock baik. Rock kapak. Kau lah yang maha pengasih. Ramli Sirap. Ramli Sirap. Ramli Sirap. Okey. Dan ada request untuk Abang Abu menari. Sebab dengan cerita Abang Abu menari. Okey. Saya nak tengok like, komen dan share. Kalau korang share. Kasih share. Kenapa? Tengok ni ya. Tak apa. Lepas menari kejap kita solat jumaat lah. Allahuakbar. Okey, Abang Abu. Okey, bagi menari sikit. Oh, dia menari ya? Menari sikit. Saya tak bersedia untuk benda ni. Dia, come on. Apa-apa pun sebenarnya tarian ni dia bukan main-main. Alright? Tarian ni ada dia punya cerita dia. Saya ataupun pelajaran dia. Contohnya, kita tengok tiga jenis orang. Okey, orang yang selalu susah ataupun orang miskin. Kenapa dia miskin? Kenapa? Kenapa? Walaupun gaji dia RM10,000, dia miskin. Sebab
joget dia macam ini. Joget dia macam ini. Dia masuk kan, duit ni masuk. Okay. Duit masuk dia keluar. Ha, alamak, bikin. Duit masuk. Dia masuk keluar, masuk keluar. Jadi dia punya joget dia macam itu. Okay. Bila dalam keadaan macam itu, kita dalam keadaan miskin. Okey, okey. Alright, itu satu. Okay. Dan kita tengok yang kedua ni, dia aliran dia susah. Dia orang susah. Orang susah ni aliran dia macam ini. Masuk, right? Masuk keluar pinjam bayar. Faham ke faham ni? Oh. Masuk keluar pinjam bayar. Masuk keluar pinjam bayar. Dia pening. Dia macam keluar. Hindustan sikit. Dia masuk. Gini. Dia lebih. Nampak? Step dia lebih. Jap. Saya pun nak amalkan. Tapi ini memang step Abang Abu sendiri. Ya. Masuk keluar pinjam bayar. Masuk. Keluar. Pinjam. Bayar balik. Dan benda tu macam itu. Ada last one. Yang ni tak, yang tu tak best. Sebab itu masalah. Alright. Sebab tu saya tak nak orang joget macam itu. Okey, macam mana? Yang ni dia joget orang kaya, dia panggil dia. Joget orang kaya ni, dia macam ini. Dia masuk je, dia dapat duit. First ke dia seksi sikit. Macam saya lah. Okey. Okey, betul. Tu seksi tu, betul. Alright, dia macam ni. Masuk, dia kena masuk simpan. Nampak? Bukan tunjuk. Abang, Abang Abu tadi dah pegang saya punya bicep. Sekarang dia macam... Tak. Dengar ni. Okay. Jadi dia masuk, dia simpan dulu. Nampak? Dia cepat. Masuk simpan. Okey. Simpan kat mana? Baru keluar. Dia ni, dia kena masuk cepat simpan. Dia tak boleh lambat-lambat. Masuk simpan, nak keluar ni. Ini mah dah, Allah ini dah Allah macam dalam toilet. Sorry Allah, sorry. Dia terketuk pula. Tak ada. Abang memang suka kan? Suka. Clear ke clear? Jadi itu yang sebenarnya tak sedia lah untuk benda ni. Tapi sebagai untuk nak bagi something yang orang boleh remember. Okay, dapat duit, simpan dulu. Baru belanja. Ingat benda tu sampai bila-bila. Yeah. Right? Okay, ada komen apa tu? Okay, dah semua duk ketawa je tengok Abang Abu. Masuk keluar, pinjam bayar. Okay, Muhammad Hafizul, joget orang kaya. Joget orang kaya. Diorang pun tengah buat ni. Cuma kita je tak nampak. Okay, like, komen dan share. Dan sebentar saja lagi, kita ada... Mr. Saifil kita akan menambah tokoh sedikit tentang tips untuk keuangan anda. Okay, like, komen dan share. Kita kembali selepas ini bersama dengan Abang Abu dan Encik Saifil. Okay, saya ada keinginan yang banyak. Nak beli motor, nak beli kereta, nak beli telefon lah. Tapi dengan duit yang sekarang ni cukup ke macam saya nak beli barang yang tu? Saya setiap bulan memang saya nak menyimpan. Tapi masalah dia, bila saya nak menyimpan, tak simpan-simpan. Macam mana saya nak menyimpan? Saya duduk KL, gaji RM1,500. Nasi goreng kat sini RM7. Lepas tu ada anak-anak kecil lagi. Macam mana saya nak survive duduk kat KL macam ni? Nak menyimpan pun susah. Jadi, apa advice saya? Macam mana nak simpan? Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami selepas joget yang begitu mantap sekali daripada Abang Abu kita. Berpeluh-peluh Abang Abu. Berpeluh-peluh. Dan sekali lagi kita bersama dengan Encik Saifil kita daripada Maxima, bos besar Maxima kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik, Alhamdulillah. Selepas 2 minggu kita tidak ketemu. Ya, betul. Dengar cerita hari itu, Fafau ada banyak juga buat kacau dengan Encik Saifil. Banyak. Banyak hal. Banyak sungai. Banyak sungai lah dia. Patutlah dia. Hey, tak apa, kita uruskan Fafau tu kemudian. Minggu depan insyaAllah. Minggu depan sekali lagi. Ya, tapi hari ini daripada apa yang Abang Abu share tadi tentang kompas, ada 4 arah sebenarnya kan. Encik saya pun tengok tadi kan, menarik betul tu. 60, 30, 55. Saya tak boleh nak berhenti, nak tergelar. Tengok apa pun dia punya dance tu. Ya, presentation dia dahsyat. Mungkin Abang Abu, mungkin lepas ni kita akan panggil lagi insyaAllah. Tapi apa yang Encik Saiful boleh simpulkan? Mungkin daripada segi bisnes, daripada pengurusan diri dan keuangan tadi Encik Abu dah kongsikan. Sebenarnya saya teringat sebenarnya salah satu input yang Abang Abu selalu sampaikan. Dia ada dia punya cara dia tersendiri, A, B, C, D. Kan? Iaitulah kita kena ada objektif.
Dan saya rasa benda ni adalah sebahagian daripada objektif kita dalam pengurusan kewangan. Sebab tu diberikan tools yang sebegitu cantik sebagai sebagai tools untuk kita sebenarnya tengok balik bagaimana perbelanjaan kita, macam mana kita nak tahu. Bagi saya ini satu-satu yang sangat-sangat menarik lah. Sangat menarik. So kalau dalam dalam Maxima pula, okay, semua distributor kita, kita sebenarnya panggil dia sebagai seorang dreamer. Itu ramai, sebagai seorang dreamer. Kenapa? Sebab ramai orang, dia bukan tak ada objektif saja, dia tak pernah bermimpi pun. Dia tidak pernah menyatakan apa yang dia perlu ada di hadapan. Matlamat apa dia yang perlu dikawal. Impian. Dia tak ada. Benda-benda langsung tak ada. Okay, apatah lagi untuk mempercayai impian dia. Betul? Impian pun tak ada. Betul. Jadi kalau ini pun tak ada, macam mana dia nak, nak percaya yang dia boleh menguruskan kewangan dia dengan baik? Yang tu benda yang tak ada saya rasa. Sebab dia tu kita panggil Abang Abu hari ni untuk share dengan kita. Okey, ini saya kita nak tanya juga komen, sebab kita ada playback tadi yang macam anak muda kan. Dia dia orang ni macam kata dia orang nak memiliki macam-macam handphone lah sekarang ni. Boleh ceritakan gadget, kita akan cakap ni pasal handphone yang jelah kan. Dia orang nak memiliki, tetapi macam mana dia orang nak menyimpan, sebab bila dia orang dah keluar tu tengok-tengok alamak, bajet untuk benda lain pun tak ada. So dia orang ada masalah daripada segi nak menyimpan tu sendiri. Tak, saya rasa kita ni banyak sangat menurut nafsu. Itu benda yang orang kata kadang-kadang kita tak boleh nak lari daripada menurut nafsu. Especially kalau kita ni hidup nak bersaing dengan orang sebelah kita. Ini masalah. Orang sebelah kan? Okay. Jiran kita pakai kereta yang lebih baik, baru beli kereta, kita pun nak follow. Jiran kita tukar langsir, kita nak tukar langsir. Member kita daripada iPhone 6 tukar iPhone XS, dia pun sibuk nak pakai iPhone XS. Ini masalah. Tapi ada ada kawan saya, orang sebelah lah, bukan bukan sebelah ni, dia tunjuk hari tu iPhone XS. Sebelah saya ramai yang macam tu. Dia baru beli iPhone XS. Saya alamak, dah keluar ke? Betul. Saya terus nak beli macam dia. Tapi bila jumpa Abang Abu hari ni, saya insaf. Insaf. Tak jadi. Tak jadi kan. Kita, kita kena insaf sikit. Okay. Lagi ada lagi tips yang lain. Tapi ini adalah tips pengurusan kewangan. Okay. Tapi macam mana sebenarnya kalau dia orang nak generate income selain daripada gaji bulanan lah, kita tanya Encik Zafir. Okey, kita kita sebab topik kita ni topik extraordinary. Jadi mungkin kita nak beri satu tips yang extraordinary. Ramai orang bila dia ada impian untuk memenuhi keperluan dia, untuk memenuhi dia punya kehendak dan sebagainya, dia tidak berupaya untuk menambah pendapatan. Ini kita cerita pasal pengurusan. Tapi kalau nak menambah pendapatan tu macam mana? Saya kira ramai orang dia ada mental block. Okay, contohnya aku kalau dapat pendapatan RM3,000 pun cukup lah. Perkataan cukup tu sebenarnya killing. Dan saya lately ni dalam beberapa minggu sebelum ni, saya terpanggil untuk cerita tentang perkara ni. Sebab bila kita nak inspire orang untuk menambahkan pendapatan dia, roadblock dia adalah, eh, aku nak buat apa lebih banyak-banyak, pendapatan aku dah cukup. Kan? Dia, dia bagi dia macam dia dia bagi reason cukup. Aku buat sekarang ni, apa yang aku buat sekarang ni dah cukup makan, cukup dah lah. Aku nak buat apa lagi? Betul. Okay? Jadi saya hari ni nak beri tips untuk membuatkan kita boleh ketepikan roadblock ni. Ketepikan. Kita kena tukar apa sebenarnya definisi cukup. Sebab ramai orang bila dia bercakap definisi cukup ni, dia membicarakan tentang hanya diri dia sahaja. Kan? Ataupun kalau yang dah berkeluarga, cukup ni untuk keperluan isteri dan anak. Dia, dia tak lebih daripada tu. Dan dia hanya pada keperluan minimum sahaja. Itu maksud cukup pada dia. Okay? Dan suka untuk saya hari ni kita sama-sama tanya soal diri kita. Apa sebenarnya maksud cukup pada kita? Dan mungkin hari ni habis daripada program ni kita boleh listkan definisi baru cukup untuk kita. Sebagai contoh, okay, definisi cukup untuk saya adalah saya perlu menyara isteri dan 7 orang anak. Contohnya, okay, 3 orang anak saya, saya perlu hantar sehingga keluar negara untuk meneruskan pengajian tinggi. Okay, isteri saya, saya perlukan memberikan perbelanjaan yang cukup, okay, supaya dia tak berleter dengan saya misalnya. Saya ada adik-beradik mungkin seramai 10 orang. 5 orang daripadanya masih lagi belum habis belajar. Jadi saya perlu sara pembelajaran mereka. Dan 3 orang mungkin berada dalam kesusahan kerana mungkin
Business tak bagus, okay, mungkin kadang ada masalah dengan family dan sebagainya, saya perlu bantu. Di sekeliling saya, saya ada rumah kebajikan yang perlu saya bantu, anak-anak yatim yang perlu saya beri makan, okay. Dan saya juga mungkin perlu membantu persekolahan anak-anak jiran saya yang miskin, okay. Dan saya perlu juga mengenepikan sebahagian daripada apa yang saya dapat untuk disumbangkan ke masjid misalnya. Saya perlu juga untuk membayar perbelanjaan sekolah yang berada di dalam kediaman saya dan sebagainya. Jadi bila saya ada perkara itu, saya perlu buat perkara itu. Definisi cukup saya akhirnya dah bertukar. Yang asalnya tadi mungkin cukup hanya RM3,000 satu bulan, tiba-tiba kita membicarakan cukup pada saya adalah untuk mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM50,000 sebulan. Itu dia. Sebenarnya kita kena macam list down komitmen kita. Komitmen kita yang menggambarkan sebenarnya apa yang kita buat sekarang itu tak cukup. Tak cukup. Okey, kalau nak buat ataupun nak dapatkan lebih, nak gain more money, kena kerja lebih masa, orang cakap lah. Tapi sekarang ni orang tengah fikir, okey, macam mana aku nak duit. Tapi masa pun penting juga. Okey. Nak bahagikan antara dua ni. Semua orang yang tengok live kita pada hari ni, semua tengok, saya rasa 95% tu yang mana dah ada handphone, mungkin 60%, 70% pakai 4G ataupun 3G, yang lain pakai Wi-Fi mungkin. Tahukah anda sebenarnya tahun depan dunia dah mula berubah kepada 5G connection. 5G. 10 gigabit per second sehingga 100 gigabit per second. Kelajuan sehingga 1000 kali ganda hingga 10000 kali ganda daripada kelajuan yang kita ada pada hari ini. Sangat-sangat. Sebenarnya nak tambah income, hari ini kita nak berniaga pendapatan tambahan, dunia dah berubah. Kita boleh buat semuanya di hujung jari. Di hujung jari. Dan betul, kalau kita rajin, kita boleh cari ilmu, kita boleh berniaga secara online. Dan ada macam-macam program yang disediakan kat luar sana. Yes. Kita boleh buka kedai sendiri. Ada banyak program affiliate. Ada banyak program dropship. Dan yang paling bagus ni, kalau kita nak mula mendapat pendapatan tambahan dan kita pula tak ada ilmu nak berniaga, kita kenalah ambil jalan yang paling tak ada risiko. Apa ataupun itu? Minimum risikonya lah. Apakah jalan dia? Contohnya, kalau kita buat dropship misalnya, kita tak payah pegang stok. Yes. Kita tak payah mengeluarkan belanja untuk simpan barang di rumah kita. Kan? Dan kita boleh buat walaupun kita bekerja 9 to 5. Sebab kita boleh menguruskan perniagaan kita secara online sementara orang lain yang tolong postkan barang kita. Itu misal sajalah. Contoh di dalam Maxima. Kita menjalankan program perniagaan berdasarkan networking concept. Okay? Di mana you boleh join dengan ambil produk pada minimum kuantiti, tidak ada pembelanjaan bulanan, okay? Tak perlu nak ada pejabat, tak perlu nak simpan produk yang tak laku dan sebagainya. Risiko tu minimum pada kita. Okay. Jadi sambil itu, kita boleh belajar macam mana untuk berniaga. Ini dah topik advance sebab pula nanti kalau berniaga kan. Sebab topik kita sebenarnya maknanya financial management. Maxima tu sediakan dropship jugalah macam tu. Maxima tak sediakan dropship. Saya cuma berikan contoh sebab ada banyak kat luar. Nak start berniaga kan. Tetapi Maxima memang menawarkan peluang perniagaan bagi mereka yang nak melalui produk-produk yang kita ada. Baik. Dan alhamdulillah produk kita cukup bagus. Itu dia. Saya nak bacakan dulu komen-komen daripada Fizah Yasin, Zanha. Ya betul, ada orang lain yang perlu kita bantu juga. Ini daripada apa yang Encik Saifi cakap tadi. Muhammad Hafizu kata definisi cukup bagi saya kena ada list. Okey. Siti Nurhamizah kata cukup kena fikir untuk orang lain juga. Hari ini kata kuncinya adalah cukup-cukup semua ya. Okey, Siti Nurhamizah Syahar kata okey, saya faham. Dari situ kita akan kerja keras untuk dapat income lebih. Wah, dah ambil ni pengajaran daripada apa yang Encik Saifi cakap ni. Fatim Bahri, list kena buat juga. Memang penting sangat. Okey, Muhammad Fizu tanya, ada yang kata sedekah boleh dapat balik. Betul ke Tuan Saifi? Itu betul tu. Actually, kita akan simpan topik tu untuk kita punya episode celebration dan juga contribution. Yes. Itu memang benda yang menarik. Sangat dan menarik. Kita akan beritahu secara jelas bagaimana sebenarnya kalau kita sedekah tu sebenarnya akan menjadikan kita rasa sangat bahagia. Dan tak ada orang miskin sebab sedekah tu. Betul. Tak like, komen dan share. Nurhaniza Harisha, cukup bukan hanya untuk kita, malah untuk dikongsi dengan lebih ramai orang. Harun Pirana kata mantap. Harun Pirana. Nur Aini kata dia bagi thumbs up. Terbaik. Betul, betul-betul secara online.
Maxima Networking Program. Okay. Alright. Okay, cerita lebih tentang bisnes Maxima. Wow, extraordinary. Wow. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak. Tuan Saifi, ada apa lagi yang nak ditambah? Tak, sebab tadi ada orang minta cerita pasal bisnes kita. Yes, okay, dalam episod-episod ni memang kita tak cerita bisnes kita. Okay. Tapi sebenarnya, kita sedang mengadakan Maxima Extraordinary Tour. Aha. Jadi kalau pergi ke kita punya official Facebook, mm-hmm. Maxima Official, okay. You guys boleh tengok kita punya jadual dan boleh follow kita punya program Maxima Extraordinary Tour. Esok kita akan berada di Kuantan. Kuantan besok? Jam 2 petang. Orang-orang jadi Kuantan. Program ini terbuka untuk semua. It's a public program. Yes. Okay, dan akan datang kita ada di Kuching dan juga 22 hari bulan Disember, 24 ke 22? 22 kita akan berada di Kuala Lumpur. Jadi nantikan follow kita punya page Maxima Official Facebook, Instagram, dan you boleh datang untuk tengok apa yang kita buat di Maxima. Dekat mana besok Kuantan tu? Kuantan dekat Grand Continental Kuantan. Ya, Kuantan. Baiklah kepada anda semua. Okey, cuma saya nak minta lah ni. Sebab Abang Abu tadi ada money dance kan. So Encik Saifil, ada apa pula? Saya chicken dance, saya tahu. Encik Saifil, siapa nak tarak dia macam ni. Dia eksklusif bang. Siapa nak tengok dance kena datang kepada kita punya Extraordinary Tour. Kat situ kita akan tunjukkan dia dance. Mengelak kan. Okey. Memang tak ada dance yang lain eh? Ada. Ada ke? Kat tour lah. Oh, memang dah ada lah. Kena datang. Okey, kau kena datang. Okey. Kata-kata akhir daripada kita bagi Abang Abu dululah kata-kata akhir. Hasil daripada apa yang Abang Abu kongsikan hari ini, ramai yang dapat ilmu sebenarnya. InsyaAllah, dia get rich lah. That's my final word lah. Get rich. How to get rich. So first G, just get up early. Bangun pagi. Sebelum bangun matahari pagi. Terbit kita bangun. That's very important. Betul. Rezeki banyak datang masa tu sebab sebelum matahari terbit, kita terbit dulu. Yes. Right. E, earn more than you spend. Pastikan kita sentiasa mempunyai pendapatan yang lebih daripada perbelanjaan. Kalau kita nak kaya, kalau kau belanja lebih daripada apa yang kau dapat, memang tak boleh kaya. Yes. Jadi kita pastikan perbelanjaan kita kurang daripada pendapatan. Maksudnya you nak belanja RM20,000, boleh. Tapi make sure your pendapatan RM25,000. Yeah. T, train yourself financial valuable skill. Dapatkan skill kewangan. Skill yang boleh menjana duit. Jangan duduk satu je sumber pendapatan. Cuba cari pelbagai sumber pendapatan dengan ilmu-ilmu dia. Yes. R, resource network. Tambahkan network. Network ni maksudnya orang-orang yang bersumber. Orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang ada kontak, orang-orang yang ada peluang, orang-orang yang ada duit. Kita kena sentiasa nolak. Bergaul. Keep on increasing itu. Yes. Resourceful network. And I start to learn how to invest. Sebab hari ni kalau menyimpan je tak boleh kaya. Kena tahu macam mana cara kita nak melabur. Yeah. C, it's all about charity. Giving, right? Yeah. Beri, charity. The more you give, the more you get. Yeah. Semua enam benda ni jadikan H, habit. Yes. Bila jadikan semua enam perkara ni habit, you're on the right track to become rich. Oh. Right, it. Itulah definition, get rich. Okay, yeah. Get rich, ya. Yeah? Okay, kalau anda nak suruh saya ulang, memang saya tak dapat ulang. Ulang balik siaran live ini. Siaran live ini boleh diulang banyak kena kali. Kena share sebab benda yang kita cakap pada hari ini bagus. Kena mungkin, share. Mungkin hari ini ramai kawan-kawan kita yang mungkin tengah kerja yang tak sempat. Bila anda share, dia orang akan dapat tengok balik di masa-masa akan datang. Okay? Yes. Alright, silakan Jay Saifil. So, hari ini saya tak ada benda yang banyak. Tapi saya nak simpulkan, kita dapat banyak sangat tips. Yes, kita betul. Banyak sangat tips. Tetapi kalau kita tak gunakan apa yang kita dah dapat, memang tidak ada guna satu sen pun. Yeah. Jadi, kita jangan buat benda based on ideas. Kita kena based on plan. Yeah. Okay? Sebab itu tadi saya cakap, apa-apa nak buat, you kena ada plan, kena ada objektif. Okay, list downkan balik apa yang you perlu buat. You kena percaya dengan apa yang you nak buat. Abang pun selalu sebut ni kan. Dah ada list, dah ada benda yang kita target. Kita kena percaya. Kemudian kita kena ambil action. Kita kena ambil tindakan. Sebab semua ini tidak akan ada gunanya tanpa ada tindakan. Dan mulakan tindakan sekarang. Jangan tunggu habis je live kita hari ni. Tolong start untuk kita buat tindakan. Okay. Kata-kata akhir daripada saya. Saya pula. Okey, ambil tindakan ke tahap yang maksima untuk menjadi extraordinary. Oh, wow. Terima kasih Encik Abu dan juga Mr. Saifil sekali lagi. Kita jumpa untuk episod yang akan datang, Extraordinary di Bilik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.